Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam channel Nazir Nasir. Okey, hari ini aku nak share berkenaan dengan Hover Air X1, yang mana produk ni sebenarnya dah lama dia launch, tapi aku baru tergerak hati nak beli sebab aku rasa macam ada beberapa kelebihan lah untuk produk ni. Okay, memperkenalkan Hover Air X1. Apa yang korang dapat kalau korang beli benda ni? Dia just bagi hover dengan bersama dengan bateri, lepas tu satu kabel Type C. Apa kelebihan dia? Okay, dari segi saiz memang sangat-sangat kecil berbanding dengan aku punya handphone. Lebih kurang sama je. Tebal dia tu agak tebal sikit, tapi benda ni boleh disimpan dalam poket. Memang sangat-sangat portable lah. Kita tak memerlukan apa ni, controller untuk kita control hover ni. Kita buka dulu. Okay, kita just buka benda ni. Dia ada macam sistem yang mana bila kita gerak satu je, dia bergerak secara serentak. Okay, ada beberapa mode yang mana hover. Okay, hover ni bila dia terbang, dia akan stay je dekat satu kedudukan. Lepas tu dia akan track kita. Dia akan track kita macam ni. Yang kedua, zoom out. Zoom out dia akan terbang menaik, secara menaik. Yang ketiga, function follow. Yang ni memang sangat-sangat best. Dia akan follow je kita ke mana-mana kita pergi. Dia akan follow dari arah belakang. Okay, yang keempat, orbit. Dia akan pusing je kita. Yang kelima, dia ada bird eyes. Dia akan naik tinggi. Dia capture kita daripada atas. Kita daripada side, lepas tu daripada front, lepas tu dia ada function snapshot. Yang mana kita boleh bergambar dengan menggunakan hover ni. Okey, apa kelebihan dia? Kecil, lepas tu senang kita nak kontrol. Dia ada juga nak kontrol kat telefon kita. Kita just tekan je button yang dia dah bagi. Memang sangat-sangat senang lah. Kita nak kontrol macam drone biasa pun boleh juga. Dari segi kamera, dia memang ada stabilizer, yang mana kalau drone ni dia tengah macam ni sekalipun, tapi quality image dia memang sangat-sangat stable. Dia ada portrait mode yang mana sesuai lah untuk sekarang kan. Kita pakai handphone, portrait mode, vertical, horizontal semua boleh. Okay, dekat bawah ni dia ada sensor yang mana bila kita letak je tangan, dia akan automatic landing. Kekurangan dia pula, okay, lepas aku guna beberapa minggu lah, kita cerita dari segi kamera. Kualiti yang dihasilkan untuk video horizontal, dia boleh pergi maksimum hanya 2.7K sahaja. Dan untuk portrait pula, dia boleh pergi sehingga 1080 saja, iaitu high definition saja. Dia tak boleh pergi 2.7. Kalau 2.7 pun kira dah okey sangatlah. Untuk bateri ni, satu bateri ni dia boleh pergi sehingga 9 minit saja. Nak fly lebih lagi, kau nak kena tambah bateri lah. Okey, untuk tukar bateri just macam ni lah.
tukar je betul. Nak charge direct dekat sini pun boleh juga. Kalau nak lagi bagus, korang beli dia punya hub charger. Korang kena hati-hati sikit lah sebab dia tidak menggunakan controller. Jadi kita nak take off dia tu kena hati-hati jugalah. Ada satu case tu, aku take off dekat menara. Aku guna function zoom out. Bila dia dah nak dekat balik, kedudukan dia sepatutnya dekat tapak tangan kita kan. Tapi bila kita dah hulur, dah habis hulur dah, dia macam ni je, ada jarak sikit. Jadi aku tak boleh nak hulur dah. Masa tu aku dekat atas menara, jadi aku ingat ke dia akan stay macam tu je. Dalam beberapa minit dia boleh landing sendiri dekat bawah. Dia turun lah dekat bawah dari atas menara tu. Aku masa tu agak bernasib baik jugalah sebab menara yang aku panjat tu bukan menara yang ada air dekat bawah. Kalau ada sungai, ada tasik dekat bawah, aku rasa dah ruah dah benda ni. Nak take off, korang kena ambil jarak sikit lah. Korang take off, lepas tu masa nak sampai tu, kurang-kurang korang ada jarak yang boleh capai lagi. Kalau tak, habis. Dari segi sensor semua tak adalah macam dia nak avoid halangan-halangan di depan tu, tak adalah. Cuma bagi aku nampak dia punya AI punya tracking ni memang sangat-sangat bagus. Yang mana walaupun masa tu kita naik motor, aku pakai helmet, aku pakai full face helmet, dia boleh detect. Dalam kekurangan dia ada kelebihan juga. Ini first drone yang ada self flying camera. Tak ada lagi lah dekat mana-mana drone. Yang mana kita just tekan je butang ni, senang. Memang sangat-sangat sesuai untuk solo traveller macam aku ni. Sebab aku tak ada cameraman, jadi kita nak shoot pun kena pandai-pandai sendirilah. Jadi bila dah ada benda ni kan, memang sangat-sangat memudahkan kerja lah. Tambah-tambah lagi yang dia punya mode polo memang sangat-sangat mantap. Korang boleh tengok, check sendiri dekat aku punya video. Ada beberapa video yang aku shoot pakai hover ni, memang sangat-sangat membantu lah. Okay, untuk nak shoot hover ni, aku suggest lah jangan shoot dekat tempat crowded, tempat yang kurang-kurang, yang bukan yang sunyi sangat kan, tempat yang tak crowded sangat, yang dalam hutan, yang tepi-tepi sungai macam tu lah, boleh lah. Sebab dia memang sangat-sangat sesuai. Kita nak harapkan cameraman kadang-kadang yang tak pandai, habislah. Kita mengharapkan benda lain, tapi bila tengok hasil, out di luar jangkaan kita. Nak tak nak, korang kena ada jugalah benda ni supaya jadi backup lah. Kurang-kurang backup untuk cameraman. Jadi aku rasa itu saja. Sekiranya korang ada komentar ataupun persoalan, korang boleh tinggalkan dekat bawah, nanti aku reply lah. Jadi terima kasih kerana menonton Nazir dan Nasir. Jangan lupa subscribe dan like Nazir dan Nasir. Terima kasih.